Selasa siang, media survei nasional gelar rilis survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hasilnya, elektabilitas pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin masih unggul dari Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Pasangan Jokowi Ma'ruf meraih suara 47,7%, sementara Prabowo Sandi memperoleh persentase sebanyak 35,5%. Pemilih yang belum memutuskan mencapai 16,8%. Terdapat beberapa poin yang menjadi keunggulan Jokowi sebagai petahana, seperti sifatnya yang merakyat dan karakter sederhananya mendapatkan respon positif responden. Sementara sikap tegas dan berwibawa menjadi poin yang mendapat respon positif responden terhadap sosok Prabowo Subianto. Namun elektabilitas Prabowo Sandi justru unggul di kalangan pengguna media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram dibandingkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Seperti di Facebook, Prabowo Sandi meraih 42,9% dan Jokowi Ma'ruf 42,4%. Di Twitter, Prabowo Sandiaga meraih 59,2% dan Jokowi Ma'ruf 29,5%. Sementara di Instagram, Prabowo Sandiaga unggul 48,9% dan Jokowi Ma'ruf 39,1%. Nah, dia harus bertarung di media konvensional, dia harus bertarung juga di TV, dia harus bertarung juga di media online, dia harus bertarung juga di koran. Itu pesannya kalau dia mau menang. Jadi, tidak cukup hanya dengan menggunakan media sosial. Survei dilakukan pada 4 sampai 16 November 2018 terhadap 1.200 responden yang memiliki hak pilih. Survei menggunakan metode pengambilan sampel secara acak atau multi-stage random sampling. Margin of error survei kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Anand Surya, Luther Hutagaul melaporkan untuk NET.